Kak Nyoman bagaimana tuh menghadapi kritikan dan juga diremehkan oleh orang-orang? Ini yang meremehkan itu kan memang nggak ada manfaat buat saya. Karena saya ini hidup dipuja tuh oleh kolektor yang jelas. Kolektor sama investor yang beli karya saya. Jadi kalau yang mereka yang meremehkan saya mikir, waduh nggak hidup saya nih. Tapi kalau orang-orang itu meremehkan saya, nggak ada manfaatnya. Untuk saya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena apa? Karena dia tidak ada berperan apa-apa di saya gitu. Nah yang kita khawatirkan, kalau para kolektor saya, loh kok sekarang karyanya Pak Nyoman jelek ini gimana nih gitu loh. Nah itu kecewa. Takut kita nggak hidup nih nanti. Saya kan hidup dari mereka.